Anak-anak kita baca doa dulu ya. Ikutin ya. Subhanalladzi sakharalana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi Allahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Kita mau kemana sekarang? Ke Jakarta. Ke rumah siapa? Rumah banyak ya, ke rumah Cingme. Ke rumah nenek Salimah, Umi Salimah. Kemudian ke rumah siapa lagi? Ke rumah Umi Kribo. Ke rumah Om Lowi. Tiga doang ya? Abadasep. Terus apa lagi? Iya. Jadi kita ada 4 tujuan insya Allah. Karena kita belum silaturahmi ke sana. Baru kesempatan sekarang. Ini di dalam mobil full nih. Ada keluarga. Keluarga siapa aja? Keluarga Rizky Kelana sama keluarga Ayah Mamu. Cuman keluarga Ayah Mamu cuman 3 orang. Ada Yumna. Ada Babang. Ada Nilna sama Inja. Nah, satu lagi ada penumpang Habib asli Pondok Bambu. Dia di belakang laki-laki semua, bisik banget ini. Nah, kurang ke sini mah. Hah? Dikit lagi. Siniin. Nah, sedikit lagi mah, ke dalamin dikit. Ya. Nah, laki-laki ya, berisik banget ya. Hari-hari kemarin belum sempat ya. Alhamdulillah di hari ini kita ada kesempatan untuk silaturahmi atau lebaran lah, kita belum sempat lebaran ke rumah Misalimah. Misalimah itu rumahnya di Pondok Bambu ya. Jadi yang belum kita kunjungin itu yang Pondok Bambu dan sekitarnya. Misalimah apa? Iya, keluarganya Umi ya. Misalimah. Kemudian Umi Kuro. Kalau anak-anak sebut seringnya Umi Kibo. Sama Abah Pada Asyar. Oh iya, satu lagi adanya Umi ya. Nama kemana mah? Umi siapa namanya sering manggilnya? Nenek Nawa. Nawa, kemudian Om Lowi, Om Ubay sama Om Badowi. Om Yado ya. Ya, gak ada duit mah. Gak ada. Ya, maaf Pak. Sekarang kita baru sampai PC Permata Cibubur. Perjalanan 33 kiloan ya, kurang lebih. Salah. Oh iya, tadi beli tisu harusnya. Umi Abah sih sudah duluan naik motor. Kita yang naik mobil bocah bawa barang-barang masalahnya. Kalau diperkirakan sampai sana kurang lebih jam 9:30 kali ya. Kalau lancar. Dede Marwan, mau kemana ini? Bapak, pinter banget Soli.
Ih, naik bem 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 ya. Bem 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 bem. Jadi enggak mau duduk di depan sama Uma. Hah? Nah, ya. Ini berarti hitungannya udah seminggu ya. Kemarin hari Ahad ya. Hari ya, tadi kita ganti sebentar beli apa ini? Jalan nggak? Beli keripik, keripik singkong buat makan di jalan, bocah. Ya. Singkong naik ya sekarang? Naik 2.000. Tadinya 2.000 ya? Naik 2.000. Juga mangnya kayaknya akan bagus. Kenapa? Kemarin-kemarin masih 10.000 kan? Oh, di Pak Topik masih 10.000 kali. Pak Topik kan di rumahan. Iya. Biasa aja, enggak dulu. Apa juga? Apa juga lagi? Saya tisu. 10.000-an, 20.000-an ya? 3. Iya. Biasanya sini juga ada, belum buka sih. Tadi jalan banyak kan? Banyak. Jalanan kayaknya udah normal kali ya. Malah. Dirauk aja, dirauk. Taruh di itu aja tadi, tempat tadi. Walaupun mungkin di jalan anak-anak sekolah belum pada masuk sih kayaknya. Cuman yang kerja aja udah pada masuk. Kita sengaja berangkat jam segini biar nggak terlalu pagi kena macet yang pada yang kerja. Ya, semoga aja nggak terlalu macet ya. Nggak terlalu panas juga bocah. Bocah kalau macet panas ngamuk ngalung motu mobil tua. Mobil tahun 90-an AC-nya belum dipasang. Gak bisa sih, cuman ngurus-ngurusnya lagi lama. Lumayan lah mobil tua juga buat kemana-mana semua kangkut. Kalau yang kotor lah repot ya. Motor tua kasihan nyonya. Kalau kita mah sika-sika aja. Kita pegal juga. Cuman kalau pegal sampai rumah kan ada yang mijitin. Perjalanan Jakarta-nya jumlah penumpang anak-anak ada 9 ya. Ya, ada Usairam. Usairam, bang, babang, masuk tanggal berapa pesantren? 27. Antum pesantrennya di mana? Apa? Al Zaitun sembarangan. Al-Zaitun mah ini sesat. Anuria. Ya, babang itu nyantren di Anuria. Kelas 1 SMP ya. Masuk tanggal 27. Ada juga bib. Santren di Sulaimania apa? Sulaimania jadi diambil. Di mana daerahnya? Apa? Bumi Sadeng. Louis Sadeng, Bogor ya? Iya. Tanggal berapa, Bib? Hari bulan apa, Bib? Bulan Juli ya? Masuk tanggal berapa? Ya, Bib itu nyantrennya di Jakarta Terima ya? Terima di Sulaimania. Di Sadeng. Louis Sadeng. Bisa ada yang Bogor sana. Iya.
Kalau Ayas limanya sama Sulaimannya cuma di apa maksudnya Bintaro Pondok Aren ya Pondok Aren. Kalau Filza limanya alhamdulillah di Bogor santrennya Kiai Umar Abian. Nilna di mana Nilna jadinya? Bojong Kulur ya? Yang sana, salah lah. Jadi kita sih pengennya anak-anak kita itu semuanya di pesantren. Nah, bicara kualitas pendidikan ya, pesantren lebih baik lah dibanding sekolah-sekolahan umum. Kondisi jalan udah lumayan sih padat, nggak terlalu macet sih, kategorinya padat karena udah pada masuk ya, kerja. Apalagi tadi pagi ya, mulai apa ini tadi pagi ya, semoga bisa lancar. Lagi kita masuk ke Jalan Raya Keranggan ya. Jadi kita aja lewat Keranggan, masih Keranggan ke Pondok Gede. Pondok Gede kemudian Jatiwaringin ke Bambu. Kita nggak masuk tol karena ganjil genap. Kalau ganjil genap, ini mobil ganjil. Karena tanggal genap. Jadi kita lewat Jalan Raya Keranggan, nanti kita semoga di Keranggannya nggak terlalu macet ya. Ya, kita sekarang sudah sampai jalan aspal Pondok Gede. Aspal perjalanan, waduh, agak padat lagi jalanannya. Hari Kamis, yang kondisinya udah banyak yang masuk, jadi udah padat. Kalau minggu lalu mungkin masih tenggang ini. Ya, karena minggu lalu kita nggak ada waktu ya, maksudnya emang ada juga agenda baru sempat ke Pondok Bambu Jakartanya hari ini. Nah, anak-anak juga udah ngeluh aja. Ya, kondisinya begini, mau diapain lagi. Syukuri saja insya Allah. Kalau kita syukuri perjalanan kita bernilai pahala karena silaturahim. Ilya, gade itu sama dengan jaminan teh. Jadi orang mau utang piutang, kalau menggadaikan itu nanti kita dapat pinjaman teh. Kalau nggak bisa ganti, dijual. Yang benar harusnya dijual barang gadaiannya, baru bayar utangnya berapa. Contohnya Pak, misalkan Abib nih punya remote control, Bib, harganya berapa remote control? Mobil remote control harganya kemarin 92.000 ya. Nah, tapi Habib nggak dapat pinjamannya nggak 92.000, bisa jadi cuman 80.000 atau 70.000. Tapi gini Bib, misalkan Habib gadein mobil remote controlnya ke Om nih. Nah, Om itu harusnya nggak boleh mainin. Om nggak boleh mainin mobil remote controlnya karena itu kalau mainin jatuhnya riba nanti. Gitu. Jadi ya harus disimpan aja gitu. Kecuali Omnya udah izin sama Habib. Om pinjem ya. Nah, kalau ngizinin baru boleh. Tapi kalau enggak boleh ya. Jatuhnya riba.
izinin pun juga harus nyatonya sewa, Bib. Itu Bib. Amin, Abib udah pernah dapat penjelasan belajar sekolah? Udah belum? Belajar gak ada ya? Diajarin siapa-siapa? Siapa-siapa? Ya gitu. Tapi kebanyakan penggadaian-penggadaian sih gak tahu ya, faktanya belum pernah sih om gadain. Yang om tahu sih gitu. Boleh gak pak? Kalau apa? Dalam Islam. Dalam Islam, ya gade itu dalam Islam boleh, asal akadnya sesuai dengan syariat. Kalau nggak sesuai dengan syariat, ya nggak boleh. Kayak tadi kan, misalkan dia gadein kendaraan nih, motor. Misalnya, apa nih, duit? Iya, itu duit. Boleh digadein. Itu kan gade kan jaminan, maksudnya biar orangnya itu bisa bertanggung jawab. Ya, kita sudah sampai Pondok Gede, Mall Pondok Gede. Sekali lagi kita sampai ke Jatiwaringin. Alhamdulillah kita sudah sampai Jatiwaringin. Bentar lagi nih. Lagi. Sampai Pondok Bambu. Kita langsung nanti ke rumah Umi Salima ya. Tahu. Tadi di putaran mall macet banget. Karena pas banget keluar anak-anak sekolah ya, SMP sama SMA. Jadi, aduh, padet. Sekarang kita sudah masuk daerah Pangkalan Jati, bentar lagi. Jati, kemudian masuk jalan Poncol ya. Jati, Poncol, kemudian baru apa namanya rumah cingnya itu? Umi Salima? Kapling ya? Kapling. Kapling. Oh, kapling. Kapling. Sudah lagi kita sampai lokasi. Alhamdulillah. Oh, ada Jack Linko. Oh, mini trans. Lu. Sama ini jatuh lagi mah. Jalannya agak sempit tapi enggak macet. Kalau sana agak macet. Kalau sini aja dah. Ya, bentar lagi tinggal 100 meter. Parkirnya di mana nih? Seberang sana. Ini belum datang juga. Alhamdulillah, kita sampai nih. Aduh, depan itu. Ya, kita alhamdulillah sudah sampai, tinggal parkir dulu dan ngeluarin barang-barang yang keluarkan, nanti ikutin lagi ya. Alhamdulillah kita sudah sampai rumah Haji. Oh, bocah udah di dalam juga. Awalnya ada pedang ngumpul. Rame. Rame ya. Rame. Ya, sekarang kita sampai rumah Nenek Nawa. Oh, bocah udah dapat. Udah jalan. Udah masuk. Udah mulai kerja. Alhamdulillah. Tahu, mau enggak? Ini galak.
di apa sih? Daging. Bukan daerah mana daerah? Mama apa? Lagi di rumah. Kumikibo, Mikro. Ini udah selesai nih, Pam. Mau pamitan, mau ke rumah Abah Dasep. Ke arah sana nanti. Kita mau ke rumah Abah Dasep. Jadi Abah Dasep nggak jauh dari rumah Kumikibo. Belok kiri. Itu di pojokan sebelah kanan. Abah, udah Abah. Baba. Sini. Dadah. Ini nggak kerja, Cuti, Om. Ini beli motor, tanggung ya.